E-sport Indonesia kiat berkembang. Saat ini Indonesia sedang melaksanakan turnamen MDL Season 5 dan MPL ID Season 9. Serta persiapan SEA Games 2021 e-sport, untuk SEA Games 2021 banyak pemain Mobile Legends yang kemungkinan akan diambil dari pemain-pemain profesional. Seperti RRQ yang akan kehilangan 5 pemainnya untuk melakukan seleksi nasional. Hal ini diungkapkan oleh CEO RRQ, Andrian Paulin. Bahwasannya RRQ akan kirim 5 pemain yang kemarin dipanggil sama timnas Mobile Legend. Mereka adalah Bang Kin, Albert, Finn, R7, dan Clay. Beberapa pemain tersebut merupakan pemain yang mengikuti turnamen MPL ID Season 9.